أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kitabil mubin Demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan in Sesungguhnya, kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya, kamilah yang memberi peringatan. Fi Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. <tuh> Amrum min indina inna mursilin Yaitu urusan yang besar dari sisi kami sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul rahmatan rabbika innahu huwas alim sebagai rahmat dari Tuhanmu Sesungguhnya, dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Rabbis samaawati wal ardhi wama bainahuma in kuntum muqinin Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu adalah orang-orang yang meyakini la Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang hidupkan dan yang mematikan dialah Tuhanmu dan Tuhan Bapak-Bapakmu yang terdahulu balhum fi abu tetapi mereka bermain-main dalam keragu raguan Fartaqib yaumata'tisama'u bidukhanim mubin Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Rabbana Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman anna lahum dzikra wa qad ja'ahum mubin bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan Summa kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, Dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain lagi pula seorang yang gila. Auzubillahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم انا كاشف العذاب قليلا انكم آه Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Yauma nabtishul batshatal kubro inna mutaqimun Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya, kami adalah pemberi balasan. Walakodfatenna kobalahum qawma Auna waj'ahum rusulun karim Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Firaun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia Dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel, yang kamu perbudak." Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Wa inni wa Bikum dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku wa illam tu'minu dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku memimpin bani Israel Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. Fa'asri bi'ibadi lailan innakum mutaba'un. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum Allah berfirman Maka berjalanlah kamu Dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari Sesungguhnya akan dikejar wan innahum dan biarkanlah laut itu tetap terbelah sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. kam min Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan wa, 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 wa Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Fama bakat alaihi musamma wal ardu wa ma kanu maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Walaqad najjayna bani Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan dari azab Firaun. Sesungguhnya, dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Wa atainahum minal ayatim ma fihi Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. In sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata In hiya illa ula wa manah tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Datangkanlah kembali bapak-bapak kami, jika kamu memang orang-orang yang benar. innahum kanu Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah kaum tuba dan orang-orang yang sebelum mereka kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. وَمَا خَلَقَنَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Inna yawmal ajma'in Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya ma la maulan, am maulan yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Illa marrohimallah Innahu Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim Inna syajarata zakum Sesungguhnya Pohon zakum itu TAMUL Ta MAKANAN ORANG YANG BANYAK BERDOSA KALMU FIL BUTUN ia SEBAGAI KOTORAN MINYAK YANG MENDIDIH DI DALAM PERUT kaholil seperti mendidihnya air yang amat panas khuzuhu fa'tilu peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Summa subbu fauqara min Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia Inna haza makum tum Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Innal muttaqina fi maqamin amin sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman fi jannati wa itu di dalam taman-taman dan mata air-mata air, mata air. yalbasuna min mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal duduk berhadap-hadapan Kadzalika wazallahu naghum bi khurain kadzalika wazawajna hum bi khurin demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari Yad'una fiha bikullifakihatin aminin Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran la yazuquna fi Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Fadlamir Rabbika huwa Wal fausul Azim sebagai karunia dari Tuhanmu yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar Fa inna ma yassarnahu ya yatazakkarun Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. murtaqibun Maka tunggulah sesungguhnya mereka itu menunggu pula